Pimpong. Oh iya, pimpong. Ini kita bisa gantung ya. Hi guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Jadi ada Evan di belakang. Dan guys, jadi aku hari ini itu pengen banget jadi nih pagi, jam 9 nih. Jam 9 pagi, aku sudah siap-siap. Jadi aku mau ke toko yang namanya Idea Vet. Jadi tanggal 22 itu adalah hari ulang tahunnya Evan, 22 September. Dan Evan akan... Dan Evan akan beranjak 2 tahun ya guys ya, beranjak. Jadi dia akan jadi 2 tahun. Dan rencananya karena tanggal 22 itu guys hari Selasa, jadi kalau hari Selasa itu kan banyak teman-teman aku yang gak bisa datang karena suaminya lagi kerja atau temannya Julian lagi kerja. Jadi aku memutuskan untuk kita memutuskan untuk ngerayainnya hari Sabtu tanggal 26. Kalau misalnya kita mau ngerayainnya 2 hari sebelumnya itu kayaknya pamali ya guys ya. Jadi kita itu ngerayainnya setelah hari ulang tahunnya Evan gitu. Jadi agak telat, tapi telat 4 hari, tapi it's okay. Jadi sekarang aku pengen beli kayak apa sih namanya, kayak hiasan dekorasi buat ulang tahunnya Evan. Jadi aku maunya yang simple, gak seperti tahun lalu yang waktu dia umur setahun itu lumayan agak besar ya aku rayainnya. Dan lumayan banyak banget dekorasi yang dibikin dan dibeli. Tapi untuk tahun ini aku beli yang akan simple dan temanya mungkin kayak voiture atau mobil-mobilan ya, karena Evan suka banget sama mobil-mobilan. Oke guys, Evan sudah gak sabar, jadi langsung aja kita berangkat. Dan aku sudah aku akan taruh kamera di belakang sini supaya aku juga bisa konsentrasi. Jadi kalian hanya bisa ngelihat Evan. Oke guys, stay tune. Bawi, Evan taruh sini semua cucutnya. Hah? Hola? Oke, okay, on iba. Hah? On iba muka. Oke, jadi kita akan berangkat sekarang. Jadi aku taruh kameranya di belakang guys, jadi kalian hanya bisa dengar suara aku. Tapi aku akan konsentrasi karena dari sini ke toko itu sekitar kalau nggak salah 30 menit ya guys ya, jadi lumayan jauh. Biasalah karena kita tinggal di pegunungan, jadi apa-apa jauh ya guys ya. Oke. Guys, jadi kita sudah sampai dan aku tadi beruntung banget dapat parkir. Jadi tadi ada yang keluar. Tuh, jadi ini namanya Idea Vet.
Jadi aku akan beli aksesoris buat Evan. Nah, jadi ini tuh semuanya kayak apa ya? Kayak buat party gitu lah, guys. Ini buat kalau misalnya amplop ya. Amplop. Tuh ini yang buat kayak pernikahan gitu. Ah, ini foto booth. Tapi aku maunya foto booth-nya itu yang kayak buat ini ya. Kayak buat car gitu. Oh, di sini ada kostum-kostum. Tapi ini dari umur 3 tahun ya, guys ya, kostumnya ya. Oh, ini lucu nih. Polisi. Atau lebih atau ini semua wig, sarung tangan. Tapi kita mau yang simple aja buat ulang tahunnya Evan ya nak. Ini foto booth juga tapi bukan car ya. Kayaknya ini yang buat anak kecil. Nah, ini dia. Jadi menurut tema juga ya. Sekarang tuh banyak banget tema LOL. Ini yang car kayaknya enggak ada. Kemarin yang Evan waktu dia umur setahun itu temanya ini. Kok nggak ada yang car ya? Oh, dommage. Pimpong? Oh iya, pimpong. Ini kita bisa gantung ya. Udah beli Evan. Jadi aku beli ini ya guys ya. Ini nanti buat diisi bonbon ya. Terus itu kayak mainan gitu. Supaya nanti Evan nanti dia kayak mukul gitu ya. Sampai dia jatuhan semua. Saya itu tadi dapet ini ya, nomor 2 ini. Setelah itu balon-balon. Dan juga sayangnya gak ada yang temanya mobil ya guys ya. Tapi gak apa-apa, nanti aku akan bikin ide sendiri yang akan aku bikin sendiri. Oke Evan, Oniva. Jadi kita mau beli sepatu sekarang guys. Jadi kalau nanti aku bakal bikin videonya juga. Jadi kalian nanti bakal tahu gimana sih ulang tahunnya Evan. Oke, see you guys. Stay tune. Guys, jadi tadi kita udah sampai di Okaidi. Jadi Okaidi ini kalian tahu sendiri kalau Okaidi ini adalah toko untuk baju-baju anak kecil gitu ya. Dan tadi ini aku dapat sepatunya Evan yang baru, karena sepatunya Evan sudah kecil walaupun masih bagus, tetap kecil ya. Jadi ini contohnya, ini sepatunya Evan. Ini tuh dari Zara. Dan ini tuh sudah kekecilan banget, guys. Nomor 21, dan ini dia beli yang nomor 22. Dan karena lagi diskon, jadi kalau misalnya beli artikel kedua itu guys diskon 50%. Jadi ini 36 euro itu di diskon 50%. Enggak, yang ini tuh tadi kayaknya 25 euro. Jadi yang lebih murah itu di diskon 50%. Jadi lumayan ya. Ini nanti buat aku beli yang nomor 23. Sekarang Evan tuh sebenarnya pakai yang nomor 22, tapi kenapa? Karena nanti kan pakai kaos kaki juga guys. Jadi mending beli yang agak besar nanti untuk winter. Oke, guys. Jadi kita akan balik ke rumah.
Okay guys, kalau gitu sampai sini aja video kali ini. Semoga kalian suka dengan perjalanan aku sama Evan. Jadi ini aku harus pulang ke rumah karena ini sebenarnya aku telat. Ini jam 11:30 dan Evan tuh sekarang sudah harus makan karena dia harus tidur siang dan ke sekolah. Jadi ini aku akan cepat-cepat pulang, ngasih makan dia dan dia akan tidur jam 11:30. Okay guys, kalau gitu sampai sini aja video kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Thank you so much for your support and see you on my next video. Bye-bye. Dia aku apa, Evan? Apa? Evan? Evan? Dia lagi main jadi. Apa? Bye-bye.